iso nyanyi lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Riko, Mas Cecep dan semua penggemar dan pelestari band musik Muri, Musikus Plus. Yang saya hormati para orang tua dan para pengantar adik-adik kita yang akan di khitan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua diberikan keadaan sehat walafiat, bisa tiba di Anjungan Jawa Timur dalam rangka mengikuti kegiatan bakti sosial dari OGJ yang ini pada pagi hari ini dimulai mulai sunatan massal hingga sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita adakan pra acara dulu untuk kita mengadakan koordinasi pertemuan pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan ini. Semua panitia sudah siap, saya lihat dari malam sampai pagi hari ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan sunatan massal, kemudian pengobatan gratis, kemudian konsultasi dokter gigi dan donor darah, nanti setelah disambung dengan kegiatan kebiar seni budaya Jawa Timur yang ada di anjungan sini. Bapak Ibu saya hormati, tadi Pak Cecep sebagai ketua panitia pelaksana ya, saya yang melaksanakan di sini ya, saya sebagai melaksanakan di sini, pelaksana di sini, apabila ada kekurangan persiapan saya, apabila kekurangan sambutan kami juga mohon maaf, karena ini saya sudah semaksimal mungkin untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Nanti sampai siang hari nanti kami mohon syukur dari peserta dari khitan massal nanti langsung kondur apa masih tetap di sini, nanti kami persilakan seandainya butuh tempat untuk beristirahat atau ingin tempat yang lebih nyaman lagi, nanti bisa dikoordinasikan lagi supaya nanti yang di khitan ini juga sudah nyaman juga, dan ini sudah kendaraan apapun fasilitas sudah disiapkan, nanti kita tinggal action. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambut lagi pada acara pembukaan yang inti nanti siang jam 12 siang ya. Saya kira dari saya, mudah-mudahan pra acara ini, kegiatan kita awali sunatan massal ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan tidak terjadi apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bimbingan kepada kita semua. Saya kira terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Samad Widodo. Kita akan membuka acara pada hari ini dengan seremoni pemukulan drum oleh Mas Riko. Beri aplaus yang meriah buat Mas Riko Muri. Hitungan ketiga, satu. Benar-benar hebat timnya, aku salut
si Abdul dari sini. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi. Juga buat teman-teman soal semua, ini semua pahala berkah. Terus juga kita yang menjalankan dapat pahala. Amin. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari manajemen Taman Mini Indonesia Indah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh manajer informasi budaya dan wisata Taman Mini Indonesia Indah yang terhormat Ibu Ersis Julia Manika. Sangat-sangat
patut dibanggakan karena bahwa Taman Indonesia ini bukan hanya sebagai penyaji saja, tetapi bagi dalamnya anak-anak tersebut berhasil menggunakan dari kita dan memberikan pos termasuk musik-musik yang semuanya dari produk dari anjungan Jawa Timur. Baik, dan Bapak dan Ibu, kami berharap bahwa acara ini akan berlangsung menjadi sukses dan ke depan semakin banyak pecinta khusus khususnya dari drama kita Bapak Muri yang tentunya Bapak Muri depan pasti mudahnya gampang karena masih itu berapa mudahnya, dan bersama-sama kita akan juga nanti mendoakan dalam hal ini yang berlaku sekitar hari ini, semoga beliau mendapat manfaat indah di sisinya dan tahun-tahun yang ke depan dapat turut mewujudkan cita-cita beliau melalui telah duduk di dunia dari sekarang. Oke, Cik. Terima kasih. Akhir kata, lebih baik kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ingat ini sangat berat dan dalam hal ini dibagi oleh Tuhanis selaku penyusun informasi di kalian misalnya. Tentu
sebetulnya kita tahu bersama bahwa Bapak Uli adalah seorang legendaris dalam bidang musik yang lahir di Jember, Jawa Timur. Selain kiprah dia pada grup band Kus-Kus, beliau juga merupakan seorang pengajar senior dalam workshop seni dan film keliling Indonesia yang diadakan oleh Karya Anas. Hal tersebut menjadi ideal layak untuk disebut sebagai salah satu tokoh seni dari Jawa Timur. Adapun kegiatan yang diselenggarakan hari ini adalah sebagai bentuk pengajian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap segala pencapaian dan dedikasi yang luar biasa yang dipersembahkan oleh murid Kus-Kus semasa Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa pada hari ini selain menggelar konser lagu Karya Almarhum Murid, kami juga akan menyajikan suguhan musik tradisional Jawa Timur dalam kejar lagu Jawa Timur, dengan tujuan agar lagu-lagu Jawa Timur dapat ikut berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat modern yang mungkin saja belum pernah menikmati alunan musik tradisional khususnya Jawa Timur. Kami berharap keluarga besar serta para pecintaan musik dapat bersama-sama ikut serta melestarikan lagu-lagu Jawa Timur dan lagu-lagu Karya Murid Kus-Kus yang telah berlegenda, sehingga beliau akan selalu ada bersama-sama dengan kita semua dalam karya-karya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan banyak terima kasih terutama bagi Menteri Sekretariat Indonesia dan keluarga pendengar dan seluruh keluarga besar Bapak Muli. Selanjutnya adalah pernyataan keluarga dari Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Mudi, Mas Riko. Kami persilakan naik ke atas kertas, dan kepada Ketua Komunitas Podomoro, Mas Catur Yuryanto, kami persilakan. Dilanjutkan penyerahan plakat dari OGJ kepada Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan juga kepada Kepala Anjungan Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Slamet Winardo, kami persilakan naik atas pentas. Ibu Yus dari Nuskin,
seluruh komunitas Podomoro. Kami persilakan untuk ikut naik ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OGJ. Salam OGJ. Dan kemudian juga ada miskin ya, sebelum ini
Jadi bagi ibu ya, mudah dia, ibu mudah dia, adik-adik yang semuanya mudah. Bisa konsultasi di sana, kalau ingin belajarnya lebih cerah, gitu ya, bawa sentaran gitu. Kemudian konsultasi dengan di sana ada namanya Dewi, gitu. Bisa konsultasi. Dan sunatan masal. Sunatan masal ada 20 orang lebih, Pak Misali. Jadi kami sudah laksanakan dan melihat sudah beberapa persen yang sudah sunat sana, mungkin juga sedikit. Untuk donor darah, untuk sosial dan untuk musikal, musikal di mana kami menunjuk beberapa membawakan mengundang teman-teman bersaing dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada 12 persaing yang akan menunjuk kita di sini. Mudah-mudahan bulan ini merasa apa dan adanya bulan ini dan sebagainya dengan bulan khusus dan lalu ciptaan untuk biayanya kami serahkan kepada badan pembangunan pembinaan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, dan juga kesaksian AJJ dari beberapa pendapat bahwa kita ini memang sangat menarik sekali karena biayanya dari tadi berbeda terus dari Thank you.
Ini dia anak-anak kita dari Yayasan Yamira Bekasi. Terima kasih anak-anakku sayang. Baru saja berlalu santunan kepada anak yatim, dan selanjutnya akan dilakukan pemotongan tumpeng. Ya, persilakan untuk tim properti, persilakan diri, dan kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Azhari Abu Bakar untuk memotong tumpeng yang pertama. Iya. Potongan pertama akan diberikan kepada siapa, Mbak Titi? Yang pertama, Bapak Azhari akan memotong tumpeng dan akan diberikan kepada Mbak Rizka. Oh, gitu ya. Potongan yang kedua, Mbak Rizka akan memotong untuk diberikan kepada Bapak Azhari. Oh, gitu. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Vero Muri naik ke atas panggung. Ibu Vero Muri, kami persilakan. Sudah ada perwakilan dari keluarga. Yang persilakan kepada yang terhormat Bapak Azhari untuk memotong tumpeng yang pertama. Potongan tumpeng pertama diberikan kepada putri tertua dari Bapak Muri. Ya, ini juga dalam bentuk sayang, seperti layaknya almarhum Papa memberikan bentuk sayangnya kepada putri tercinta. Mbak Rizka tidak boleh menangis. Terima kasih Bapak sudah selalu membantu kegiatan OGJ. Kami persilakan untuk tumpeng kedua yang akan dipotong oleh Mbak Rizka. Begitu juga tumpeng ini menggambarkan betapa cintanya seorang anak kepada seorang ayahnya. Tumpeng ini akan diberikan kepada yang terhormat Bapak Azhari Abu Bakar. Menu-menu kesukaannya beliau ya. Oh iya pasti. Jawa Timuran menunya. Iya, diberikan kepada Bapak Azhari. Ya. Terima kasih banyak. Ya, demikian simbolis potong tumpeng dan akan dilanjutkan dengan ramah-tamah untuk mencicipi hidangan tumpeng yang sudah disediakan oleh panitia. Saya mohon dari panitia untuk memindahkan posisi tumpeng, ya, dan kami mohon persilakan kepada Bapak Azhari dan juga Mbak Rizka menempati tempat duduk kembali. Ya, untuk menempati untuk tempat duduk kembali, ya. Kembali ke tempat duduknya, Pak. Iya. Ya, silakan. Melanjutkan makan bersama ya, diikuti oleh para tamu undangan yang lain.